Jika video ini tembus 200 like, saya bagikan pulsa gratis ya. Syaratnya kalian subscribe channel ini, like and share ya video dari saya, dan tulis nomor HP kalian di kolom komentar. Oke, what's up guys, kembali lagi di channel saya. Oke guys ya, di video kali ini saya akan membagikan dua cara nuyul di aplikasi Boostbrick ya, atau dua cara menambah poin di aplikasi Boostbrick ya. Nah ya, bagi kalian yang belum tahu aplikasi Boostbrick itu aplikasi apa ya, nah aplikasi Boostbrick itu adalah aplikasi penghasil uang gratis guys ya, dan dana, saldo dana secara gratis ya. Nah guys ya, sebelum ke tutorialnya guys, jangan lupa untuk di subscribe ya, saya itu sampai 3 1 2 3 ya. Nah saya anggap kalian telah mensubscribe channel saya. Nah terus ya, langsung aja kita ke trik pertama. Nah yaitu kita di sini menggunakan emulator ya, Gamision Cloud SaaS ya. Untuk linknya nanti saya siapkan di deskripsi video ya, dan cara pendaftarannya saya buat tutorialnya di akhir video ya. Saya bikin sejelas-jelasnya ya pendaftarannya, cara pendaftarannya. Nah di sini kita langsung aja ke aplikasi Boostbrick-nya ya. Nah guys, sekarang di sini kita tinggal login aja ya, login menggunakan akun Facebook atau akun Google ya. Nah di sini saya akan login menggunakan akun Google. Oke ya, nuyul Boostbrick ya. Nah guys, dan sekarang kita telah berhasil ya login. Nah dan bisa kalian lihat ya, di sini poin saya masih 500 ya, dan di sini ada masukkan kode referral ya. Nah terus kita masukkan ke kodenya di akun utama ini ya, ini ya, kita masukkan kode ini, kita salin. Oke, dan terus kita masukkan ke sini guys ya. Oke, kita tempel. Udah bisa guys ya. Kita klik, ketik aja guys ya. B023 B023 48573 48573. Oke guys ya, kita cek terlebih dahulu guys ya sebelum dikonfirmasi ya. 48573 485, benar guys ya. Sekarang kita klik konfirmasi guys. Oke, kita tinggal nunggu guys. Nah di sini kita telah berhasil ya. Oke, sekarang kita lihat ke akun utama ya. Kita lihat. Nah, di sini belum bertambah ya. Sekarang kita refresh terlebih dahulu. Nah, sekarang bertambah guys ya. Nah, ini ya, nuyul Boostbrick ya. Ini ya. Nah, sekarang nah, kita seperti tadi guys, kita kembali lagi. Kan untuk kembali kalian bisa pilih tombol yang ini ya. Sekarang kita kembali. Nah guys, sekarang kita di sini guys, hapus data Boostbrick-nya ya. Data Boostbrick-nya. Oke guys ya, kita lihat. Tidak bisa guys ya. Kita ke pengaturan ya. Ke settingan. Nah, terus kita cari aplikasi. Sini ini guys ya, aplikasi.
Nah, di sini ada aplikasi Bus Break. Kita klik. Nah, di sini kita langsung hapus data aja, guys. Nah, clear data ya. Oke. Aduh, guys, kepencet, guys. Oke, saya tadi kepencet. Nah, guys, kalau sudah kita kembali. Nah, kita stop dulu ya. Stop aplikasinya. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita cari aplikasi Bus Break-nya. Ini ya. Nah, guys, ya, seperti tadi ya, kita login lagi. Nah, kontunya ya. Dan kita add buat akun lagi ya. Masukkan akun lagi. Oke. Kita tunggu loading dia, guys. Nah, di sini kita masukkan lagi email ya. Untuk buatnya di HP satunya, guys ya. Jadi buatnya jangan di emulator ya. Jadi di ori aja, guys ya, di Google kalian masing-masing ya. Oke, kita tulis Bus Break Nguyul 161@gmail.com. Bus Break, kita kalau sudah kita next. Nah, terus masukkan password ya. Kita masukkan aja simple. Connect. Oke, yes. Ya. Nah, guys ya, di sini kita, guys, harus masukkan kode ya. Kode masuk. Jadi harus tepat ya. Jika nomor kita ada 67, 72 dan 82 ya. Nah, kita harus pilih ya, guys ya, tepat ya tadi ya, seperti saya tadi. Oke, sekarang kita tunggu. Nah, sekarang kita login, sudah login lagi ya. Nah, Nguyul Bus Break ya. Nah, ini ya. Kita lihat. Nah, di sini ada lagi masukkan kode referral. Kita masukkan kode tadi, guys. B. Oke. Saya lupa, guys. Kita lihat lagi. B023 48573. Nah, kita lihat lagi, guys, apakah benar 48573. Nah, kalau sudah kita konfirmasi ya. Nah, guys, jika kalian yang belum punya teman, kalian bisa masukkan kode input saya tadi ya. Nah ya, sekarang di sini telah berhasil ya. Nah, sekarang kita lihat di akun Satuna. Nah, ternyata berhasil ya. Bisa kalian lihat ya di sini. Berhasil. Ya. Berhasil, trik ini berhasil ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, tadi berhasil. Nah, sekarang, nah ya, seperti itu kan. Lihat ya, kita bertambah 90 dan 2000 ya. Jadi 92.000 poin ya kita mendapatkan dari hasil nguyul tadi ya. Nah,
Bagi kalian yang belum punya teman, kalian bisa masukkan tadi ya kode ini B023485573 ya, untuk mendapatkan bonusnya. Nah, untuk yang trik kedua yaitu guys. Nah, guys ya. Untuk trik yang kedua yaitu guys, kita di sini ya, kita klik bagian sini. Kita klik bagian sini. Oke. Nah, guys ya, sekarang bisa kalian lihat ya di sini. Nah, kita bisa mendapatkan 136.000 dan 13.000 guys ya. Nah, caranya guys, kita di sini kan tidak perlu lagi harus mengklik berputar ya. Seperti ini ya. Ini sangat ribet bagi saya untuk berputar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita di sini menggunakan aplikasi ya, yaitu aplikasinya Quick Automatic ya. Kalian bisa downloadnya di Play Store ya. Nah, kita aktifkan dulu. Nah, terus guys, di sini kita klik aja tombol tambah ini. Nah, terus kita tinggal kita skip aja iklannya. Nah, terus kalian klik tombol play-nya ya. Dia akan berputar secara otomatis ya. Jadi kita tunggu. Nah, dia berputar otomatis guys ya. Nah. Jadi seperti itu guys, kita karena di sini bonus putaran saya banyak ya. Jadi klik-klik aja terus. Nah, seperti itu ya. Nah. Mungkin aja hoki guys ya, kita bisa mendapatkan yang 136.000 tadi ya. Mudah-mudahan mendapatkan 136.000 guys. Nah, kalian juga bisa mencoba guys ya. Nah, untuk mendapatkan ini guys ya, poin yang di bawah ini, kalian di sini harus mengundang teman ya untuk mendapatkan putaran ini guys. Oke guys ya, kita udahan. Oke. Oke sih ya, mungkin cukup di sini ya tutorial ini. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pendaftaran tadi ya, atau apa, emulator tadi ya, emulator ya, kita menuju ke browser masing-masing ya. Di sini kita masuk ke browser masing-masing dan kita tempelkan linknya dan go Gametsion Classes ya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Maaf guys ya, untuk ini guys ya, saya agak pilek nih ya, lagi musim hujan nih, gak enak badan juga guys. Ini demi kalian saya membuatkan konten ini ya. Nah, di sini kalian bisa membuat akun di sini ya. Oke, di sini saya bagikan cara membuat akunnya ya. Di sini masukkan nomor email kalian. Kalian bisa membuat emailnya di sini guys. Di thumbnail ini ya, kita ubah aja. Kalian tulis aja guys di Google thumbnail ya. Thumbnail seperti ini, nanti dia akan muncul. Nah, di sini kita ubah namanya ya, namanya misalkan Nuyul ya, Nuyul aplikasi. Nah, terus kita menyimpan ya di sini. Nah, terus di sini kita tinggal ini aja guys, salin. Oke, salin. Nah, terus kita masukkan di sini ya, di sini. Nah, di sini masukkan nama profil ya, terserah ya, Uyul aja. Untuk paspor terserah kalian guys. Untuk ini ya, servernya kalian pilih lokasinya Amerika ya, supaya device-nya banyak ya.
Oke, sekarang kita menuju ke tadi ya, sini. Nah, di sini ada kotak masuk ya. Kita konfirmasi. Nah, sekarang kita verifikasi ya di sini. Nah, sekarang kita bisa loginnya ya. Tinggal login di sini. Kita login. Masukkan kode tadi dan password yang tadi, guys. Nah. Oke, kita tunggu ya. Nah guys ya, kalau diusir browser tidak bisa ya. Nah guys ya, pokoknya kalau sudah itu maka dia akan seperti ini ya tampilannya. Kita lihat ke, ntar guys, ke browser saya satunya. Ini kita buka di sini ya. Nah kita buka akun saya. Kalian tonton aja guys ya sampai habis. Nah di sini kita logout terlebih dahulu. Kita stop. Oke. Nah ya, kalau sudah tadi kalian mendaftar ya, kalian login maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kalian usahakan kalau mendaftar guys ya, kalian bisa menggunakan Google Chrome ya atau aplikasi bawaannya ya. Nah, sekarang di sini kalian pilih server, pilih device ya, device-nya. Di sini saya menggunakan, di sini ya, saya sering menggunakan Samsung Galaxy S6 ya. Karena sangat enak dan ringan ini ya. Kita klik bagian tambah ini, kita start ya ini ya. Terus kita start. Nah, di sini kalian perlu menunggu ya. Agak lama sih. Mungkin sekitar 2 menit, 3 menit guys ya. Oke guys, kita sabar. Ini lagi ini guys ya. Lagi update dulu. Device-nya lagi loading. Oke guys ya, bagi kalian yang mau ikutin giveaway dari saya, kalian ikut-ikut aja, ikutin aja syarat-syaratnya di awal video tadi guys ya. Kalian like, share, comment, and subscribe channel saya. Nah di sini guys, untuk menampilkan playstore-nya kalian klik yang tombol ini. Nah kalau di sini belum ada guys ya playstore-nya ya, belum ada. Nah sekarang kita klik aja yang tombol yang ini tadi ya, seperti tombol save. Nah di sini kalian install open browser ya. Oke kita install. Nah guys ya, walaupun ini 93 MB tapi ini tidak guys, ini sangat ringan. Kalian bisa lihat kecepatannya cuma 4 KB ya. Ini berarti ringan aplikasi ini guys ya, emulator ini ringan. Mungkin kalau di laptop lebih jos guys ya, kalau kalian yang mempunyai laptop. Nah sekarang kita tinggal tunggu sampai di install ya. Karena kemarin yang bilang ini gimana guys ya, belum jelas ya cara daftarnya. Di sini saya akan menjelaskannya. Nah di sini kita harus reboot dulu ya, reboot sistem ya, untuk menampilkan aplikasi Play Store tadi ya. Nah di sini kan power off guys ya. Nah Android.
Ini harus loading guys ya. Nah, di sini guys ya. Ini Android lagi ya. Nah, sekarang sudah masuk ya. Dan kita lihat dulu aplikasi Playstore-nya ya, apakah ada. Nah, di sini ada ya. Nah, sekarang kita login lagi guys. Oke, sign-in lagi. Nah, kita tinggal sign-in lagi. Kita tinggal check-in ya guys ya. Check-in info, loading dulu ya. Sorry guys ya, kalau pertama pembukaan memang agak lama seperti ini ya kita. Tapi kalau sudah yang kedua kali, tiga kali enggak akan lama seperti ini guys. Oke guys ya, kita skip sampai pendaftaran emailnya aja ya. Nah guys ya, tampilannya seperti ini ya. Kita masukkan emailnya. Nah guys, di sini untuk menampilkan tombol keyboardnya guys, kalian klik aja guys, tarik yang tombol atas ini ya, bar ini, kita tarik. Nah terus kalian klik aja ini ya, Change Keyboard. Nah terus kalian aktifkan ini ya, virtual keyboardnya. Nah maka keyboardnya akan tampil ya, seperti itu ya. Kemarin banyak yang komen, bang kok tidak ada keyboardnya ya. Jadi ini seperti ini ya caranya. Nah terus, aduh kembali lagi guys ya. Pokoknya seperti itu guys ya. Untuk ininya kalian tinggal download aja playstore-nya ya, seperti itu aja guys ya. Ini karena durasinya sudah banyak ya, mungkin atau kita masukkan aja guys ya, sampai selesai aja ya. Kita nuyul bus break 7@gmail.com. Kita next. Sekarang kita tinggal masukkan passwordnya ya. Oke guys ya, kita coba lagi. Nah, berhasil guys ya. Seperti tadi guys ya, di sini kita harus konfirmasi dulu ya. Nah, di sini ada 75 ya. Kita masukkan aja 75. Oke. Ya guys ya, 75. Nah, benar ya. Nah, kita agree. Maka selesai guys. Sekarang kita tinggal menuju aplikasi Playstore-nya. Masih guys ya, kalau masih ini agak lama ya untuk memasukkan akunnya ya. Mungkin di HP lebih cepat nih guys. Kalian bisa mencobanya di PC atau laptop ya. Ini tinggal kalian aja cari bus break. Udah, kita unduh aplikasinya. Nah, tinggal kalian install. Nah, itu guys ya, gampang ya seperti itu. Nah. Oke guys ya, mungkin cukup di sini video dari saya. Jangan lupa guys ya untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment guys. Bye.